betapa mulia diriku. Kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dan biar sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau meresponi, dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Amin. Kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di
rancangan indahmu oh, terjadi di hidupku. Kau yang mengerti, Bapa yang mengerti segala perlu. Janjimu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, sungguh hati kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari bersama-sama naikkan syukurmu, ku bersyukur dengan segenap hatimu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan kasihmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur
kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi disatukan dalam persekutuan indah di Perth Every Morning. Sebelum kita sama-sama menerima renungan firman, saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan penuh hati yang mengucap syukur, dengan hati yang melimpah, dengan sukacita. Kami datang dengan kerendahan hati untuk mau menerima kebenaran-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus dengan sebagian firman-Mu yang boleh menjadi dasar bagi kami untuk kami sepanjang hari ini melangkahkan kaki kami bersama dengan-Mu. Terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama-Mu. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya bersyukur bisa kembali dipercayakan membaikkan renungan. Ada sebuah perenungan Bapak Ibu yang beberapa waktu ini saya coba dalami, yaitu mengenai satu kata, diskriminasi. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar atau mengenal kata ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara sederhana, diskriminasi memiliki pengertian suatu perbuatan, praktik atau kebijakan memperlakukan seorang atau memperlakukan kelompok secara berbeda, tidak adil atas dasar ya karakteristik dari seseorang atau kelompok. Jadi kalau sederhananya itu ya perbuatan yang atau perlakuan yang membeda-bedakan kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan alasan ya subjektif Bapak Ibu ya, apakah karakter orang itu, apakah sukunya atau pekerjaannya dan sebagainya yang tidak sesuai dengan orang yang mendiskriminasi ini ya. Kurang lebih seperti itu arti diskriminasi. Nah Bapak Ibu, kenapa saya beberapa waktu ini fokus mengenai hal ini? Ya saya pernah mendapatkan satu definisi tentang keselamatan yang menurut saya cukup baik ya. Biasa kalau kita dengar definisi keselamatan itu ya nanti kita mati, masuk surga setelah percaya Yesus gitu ya, atau ya keselamatan diartikan ya nanti kita akan masuk ke satu tempat yang indah dan seterusnya ya, apapun definisi-definisi itu pernah saya dengar dan pernah saya pelajari juga. Tapi ada satu definisi tentang keselamatan yang menurut saya cukup baik Bapak Ibu. Dikatakan keselamatan itu artinya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Jadi atas inisiatif Allah, Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, arti manusia diselamatkan itu ya manusia dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Menurut saya definisi ini cukup baik. Nah, namun dari definisi ini, apa aplikasinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Dikembalikan kepada rancangan semula ini kan masih cukup luas. Kalau kita sempitkan lagi, kira-kira apa? Ya, saya yakin banyak, Bapak Ibu. Salah satunya yang kita pelajari atau yang sedang kita bergumulkan setiap hari adalah dikembalikan pada rancangan semula itu kembali seperti keadaan manusia semula, di mana manusia semula tidak ada dosa, sempurna. Dan kalau kita sinkronkan dengan kehidupan Yesus Kristus ya, seperti itulah idealnya manusia itu kalau dikembalikan kepada rancangan semula seperti Kristus. Manusia menjadi seperti Kristus. Tapi ini pun Bapak Ibu menurut saya masih terlalu tinggi untuk dipahami oleh orang awam atau orang Kristen. Aduh, seperti Kristus. Seperti apa seperti Kristus itu? Ya kan? Kristus benar-benar sempurna, tapi benarkah kita sebagai orang Kristen bisa sampai seperti Kristus yang seperti Alkitab tuliskan gitu ya? Ya kalau mau jujur, udah Kristen puluhan tahun, udah pelayanan, masih banyak juga yang gagal untuk seperti Kristus. Jadi
Saya pikir lebih sederhana lagi untuk serupa seperti Kristus, aplikasinya apa ya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Alkitab, kita tahu ada peristiwa tentang Zakheus, seorang pemungut cukai yang memang dijauhi oleh masyarakat, dibenci oleh orang-orang Yahudi karena profesinya, karena perbuatannya. Lalu ada perempuan Samaria yang memang suku ini juga, suku Samaria yang menjadi musuh dari orang Israel, ya. Mereka tidak, kalau orang timur bilang tidak baku dapa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nggak nyambung gitu, ya. Lalu kita tahu kisah itu dalam Yohanes pasal 4, ya, Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan Samaria. Lalu ada pemungut cukai juga yang berdoa datang ke Bait Allah, di sebelah tidak jauh dari dia ada orang Farisi. Nah, kita tahu dari peristiwa-peristiwa ini ada Yesus di sana, Bapak Ibu, yang dan banyak lagi peristiwa yang serupa, Bapak Ibu, orang-orang yang dengan profesinya dijauhi masyarakat, ya, orang-orang yang dengan penyakitnya tidak dipandang oleh masyarakat. Di mana Yesus ada di sana, Bapak Ibu Saudara, menyembuhkan mereka, merangkul mereka, ya, mengangkat mereka kembali. Banyak sekali peristiwa dari peristiwa yang sama yang seperti ini. Nah, apa kesamaan dari semua peristiwa ini? Yesus sedang mengajarkan agar tidak diskriminasi, Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan baik-baik semua kasus yang ada di Alkitab ini, ya, tentang Zakheus, tentang perempuan Samaria, lalu ada orang pemungut cukai juga, dan peristiwa lainnya, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Salah satu kesamaan dari peristiwa ini, Yesus sedang mengajarkan kepada orang banyak, jangan diskriminasi. Jangan memperlakukan orang secara berbeda dengan alasan, ya, subjektif tadi, Bapak Ibu. Ya, khususnya kalau konteks waktu itu kepada mereka yang berlatar belakang Yahudi. Kita tidak anti-Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak membenci orang-orang Yahudi. Tapi berdasarkan Alkitab pada waktu itu, demikianlah sikap mereka. Mendiskriminasi sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari yang saya renungkan tadi, bahwa arti keselamatan, kalau benar, ya, atau definisi keselamatan ini mendekati yang sebenarnya, bagus sekali inisiatif Allah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah yang semula. Wah, ini masih luas, pendeta. Oke, manusia yang semula itu tidak berdosa sempurna. Ya, lalu dikembalikan ke rancangan semula seperti Kristus. Waduh, ini tinggi sekali, pendeta. Jangankan seperti Kristus, seperti pendeta juga masih tinggi saya. Oke, kalau gitu aplikasinya coba praktekkan yang Yesus sudah praktekkan, yang Yesus sudah ajarkan. Salah satunya, Yesus mengajarkan untuk tidak mendiskriminasi sesama, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengajak kita merenungkan hal ini? Kasus bullying, Bapak Ibu, kasus bully, ya, di sekitar kita, di sekitar kita, bahkan kita pernah mengalami waktu masa-masa kita kecil, dan sama sampai hari ini masih banyak masuk di dalam sekolah-sekolah, ya. Anak saya beberapa waktu lalu juga mengalami, Bapak Ibu, dan ini harusnya menjadi konsentrasi untuk kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, khususnya sebagai rohaniawan, sebagai orang Kristen, bagaimana cara mengatasi kasus-kasus yang seperti ini. Memang tidak bisa dibendung, akan selalu ada yang namanya pengejek-pengejek, orang yang membuli. Tapi ini salah satu alasan saya kenapa saya konsentrasi dengan diskriminasi. Bapak Ibu, diskriminasi itu bisa terjadi atau sudah dimulai dari dalam keluarga. Dan bahaya dari diskriminasi ini, ketika itu terjadi, anak-anak atau keluarga yang dibesarkan atau yang punya warna diskriminasi dalam keluarga, ketika keluar dari keluarganya, ketika keluar dari rumahnya, itu akan dibawa, Bapak Ibu Saudara, akan dibawa. Jadi seperti inilah bahaya diskriminasi itu. Dan survei membuktikan, Bapak Ibu Saudara, orang yang punya sifat suka mendiskriminasi akan kesulitan, Bapak Ibu Saudara, ya, akan kesulitan dalam beraktivitas, dalam bekerja sama dengan orang, ya,
akan menghadapi banyak hal yang buruk kalau dia dari keluarganya memang sudah mengalami itu, diskriminasi, dibeda-bedakan karena alasan yang subjektif. Nah, ini yang saya pernah ajarkan juga ke jemaat yang saya gembalakan, bahwa untuk memutuskan kutuk keturunan itu tidak perlu sebenarnya terlalu berlebihan tumpang tangan, siram minyak, tumpang kaki, dan sebagainya. Untuk memutuskan kutuk keturunan itu sederhana saja, Bapak Ibu. Tidak meneruskan hal-hal buruk yang pernah dilakukan nenek moyang, orang tua, opa, oma. Kutuk keturunan itu kan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan yang ya sebenarnya tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Yang pernah memang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Nah, untuk memutuskan ini ya stop di kita, Bapak Ibu. Stop di kita untuk tidak mendiskriminasi lagi, tidak membudayakan ini dimulai dari mana? Memang keluarga kita. Tidak pilih kasih, tidak mengata-ngata yang buruk, ya. Kalau yang si A dikata-katain yang wah, yang baik-baiknya, tapi si B, aduh ini anak-anak sial ini. Wah, ini kalau sudah dari keluarga seperti ini dibudayakan, keluarnya akan membawa warna yang sama, ya banyak korbannya lagi, Bapak Ibu Saudara. Akan banyak korbannya lagi. Nah, sedangkan Tuhan Yesus atau Alkitab tadi memberikan definisi keselamatan, ya, inisiatif Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Aplikasinya dalam rumah tangga ya, kita jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sehingga waktu keluar, Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya warna seperti itu. Justru kita mewarnai yang lain. Walaupun sukunya dia A, kita tetap bisa menghargai, menghormati. Walaupun dia profesinya apa gitu, kita tetap bisa memberikan senyum yang sama dengan yang profesinya lebih tinggi, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi budaya seperti ini yang menurut saya harus ada di dalam kekristenan. Harus ada di dalam kekristenan, dan itu memang harus dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Tidak membeda-bedakan. Berbeda memang berbeda ketika seorang punya anak cuma satu, dia tidak terlalu sulit. Tapi kalau anaknya banyak bagaimana? Saya percaya Bapak Ibu, ya, mau dia di dalam keluarga, mau dia di dalam usaha dan sebagainya, kalau dia belajar dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus pun sebenarnya pada dasarnya tidak mendiskriminasi. Kalau dia sungguh mau belajar dari Tuhan Yesus, dia akan punya warna yang sama dengan Tuhan Yesus, kebiasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu tidak mendiskriminasi, tidak membeda-bedakan, apalagi dalam pengertian yang tidak baik, dalam pengertian yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu, dari perenungan saya ini, saya sama-sama mengajak kita ya mulai membudayakan hal ini. Karena faktanya memang di dalam gereja sudah terjadi banyak sekali diskriminasi, Bapak Ibu Saudara, hanya gara-gara suku, hanya gara-gara jabatan atau profesi orang, hanya gara-gara warna kulit, hanya gara-gara dia tidak punya hobi yang sama. Tanpa disadari ya gereja melakukan ini, membeda-bedakan, mendiskriminasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang untuk kita punya budaya yang baru ini kan nggak mudah. Ah, kita udah dari keluarga seperti itu, kita udah melihat fakta yang seperti itu, udah biasa lah diskriminasi. Nah, Bapak Ibu, untuk merubah memang tidak mudah. Tapi saya punya hal yang sederhana yang saya bagikan, bahwa berubah tidak berubah, Bapak Ibu Saudara, kedua-duanya sama saja akan menghasilkan buah. Ya, apakah orang mau berubah jadi lebih baik atau tidak lebih baik, dua-duanya sama, Bapak Ibu, akan menghasilkan buah. Hanya bedanya kalau kita belajar berdasarkan konteks di Matius pasal 7, Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu
ayat ini. Saya akan bacakan saja buat Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke 15, Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dua-dua berbuah, Bapak Ibu Saudara. Cuma bedanya apa? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah juga, Bapak Ibu. Tapi buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti, Bapak Ibu, pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, sebelum kita membicarakan buah, kita harus mau berubah, Bapak Ibu. Perubahan memang tidak mudah untuk dilakukan atau terjadi, tapi berubah tidak berubah, dua-duanya sama, akan menghasilkan buah. Yang satu, kalau dia tidak mau berubah menjadi lebih baik, buahnya pasti tidak baik. Yang satu, kalau dia mau berubah, dia tahu kebenaran bahwa keselamatan itu inisiatif Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Aplikasi sederhananya apa ya? Belajar dari Yesus yang tidak mengajarkan diskriminasi, dimulai dari lingkungan terdekatnya dulu. Kemudian dia keluar dari lingkungan itu, dia menjadi orang yang punya kasih yang besar. Ya, punya kasih yang besar. Nah, kalau diaplikasikan ini, Bapak Ibu, pasti buahnya baik. Pasti buahnya baik. Ya. Saya terberkati dengan satu gereja yang kemarin saya hadir, ya, kurang lebih punya warna yang sama juga dengan gereja di mana saya mengembalakan, ya. Jadi di ulang tahun gereja tersebut, dipanggil satu orang, Bapak Ibu Saudara, maju ke depan. Ternyata orang ini yang biasa suka bersih-bersihkan gereja ini sebelum ibadah, Bapak Ibu. Nah, ketika di tempat lama, orang ini ada. Dan ketika di tempat yang baru, di mana kemarin diadakan perayaan ulang tahun, masih ada juga, Bapak Ibu, dan ikut ibadah. Ternyata orang ini, tidak satu iman. Ya, dia masih dengan agamanya, tapi dia saksikan di sini dia tidak dibeda-bedakan. Di sini dia merasakan suasana kekeluargaan. Nah, di tempat kami juga sama, Bapak Ibu, ada orang-orang yang baru pindah dari kepercayaan yang lama, ya, benar-benar baru dari kalangan ekonomi yang biasa. Tapi ketika ada dalam satu komunitas, ya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dia harus bisa merasakan suasana kekeluargaan yang tulus. Suasana sorga yang benar-benar suasana sorga. Ya, kalau orang di luar kekristenan mungkin berpikir ke surga itu nanti. Surga itu adanya nanti. Oh enggak, kalau Kristen itu surganya sudah bisa dirasakan sejak di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kalau orang Kristen itu sudah dijanjikan surga sejak di dunia ini. Datanglah kerajaanmu, ya kan, di bumi, di surga. Suasana surga itu sudah bisa kita rasakan ketika apa? Menciptakan suasana dalam komunitas kita, keluarga, suasana kasih Kristus yang tulus. Sehingga orang bisa benar-benar merasakan tanpa kita yang mempromosikan diri. Kata Amsal, jangan memuji diri, ya, biarlah orang lain yang memuji kita. Orang sendiri bisa merasakannya bahwa benar di sini ada kasih Kristus yang tulus. Tidak ada diskriminasi di sini. Di sini kita semua sama, dihargai. Nah, salah satu rasa syukur juga yang boleh saya alami yaitu dalam komunitas SEMA. Ya. Bapak Ibu, dalam komunitas SEMA ini berbagai gereja, berbagai latar belakang, ada berbagai macam gelar juga, pengalaman pelayanan yang berbeda-beda, tapi suasana itu saya juga rasakan dalam komunitas SEMA ini. Tidak ada diskriminasi, ya, bahkan para pengajar, ya, para pemimpin, pengurus yang berbeda latar belakang juga,
Tapi ketika bertemu berfellowship, Bapak Ibu yang pernah belum bertemu secara onsite, nanti tanggal 24 datang Bapak Ibu. Biar bisa merasakan suasana yang seperti saya sampaikan ini. Tidak ada diskriminasi dalam komunitas kita ya. Saya ketemu Ibu Putri yang sudah senior. Wah, benar-benar bisa merasakan kasih yang tulus Bapak Ibu ya, dari seorang ibu yang punya hati baik. Jadi mari kita berpegang tangan terus, satu hati Bapak Ibu, punya warna yang sama, yang kita mulai dari komunitas terdekat kita, keluarga, tidak membeda-bedakan ya dengan alasan yang subjektif. Tapi belajar dari Yesus, dari kisah-kisah di mana dia menyembuhkan orang, ketemu Zakheus, pemungut cukai, siapapun dia, dia mengajarkan hal yang sama, jangan ada diskriminasi. Bukankah yang membuat Mahatma Gandhi tidak mau menjadi Kristen karena ada diskriminasi dalam gereja? Mari sebagai gereja Tuhan, kita tidak mengulangi hal yang sama dengan yang orang Inggris waktu itu lakukan, Bapak Ibu Saudara ya. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua Bapak Ibu. Baik, kami ingin ucapkan shalom, selamat pagi, menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang bersama dengan kami. Saya Bapak Ibu yang ada di media Zoom, Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang hamba-hamba Tuhan yang ikut menyaksikan, shalom selamat pagi. Di sini ada beberapa yang sudah open cam, ada Pak Siswo, ada Ibu Putri, Pak Sulaiman, lalu ada Ibu Bella, kemudian ada Bapak Yahya, ada Pak Edi juga, Ibu Ramona, juga Bapak Ibu Saudara lainnya. Selamat pagi, shalom juga untuk seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Ibu Reni, Pak Leo Kesek dan Ibu, kemudian Pak Lilis, Ibu Miming, Bapak Bambang dan Ibu Indah, kemudian ada Ibu Eva Sulis, ada Pak Yotam sekeluarga, Pak Jeffrey sekeluarga, kemudian Pak Arif dan Ibu sekeluarga juga ya. Juga yang biasa ikut menyaksikan ada Bapak Pendeta Beni, Pak Pendeta Ruli, Ibu Putri, Ibu Rita, kemudian Pastor Wigan, Pak Suranta, Pak Budi dengan keluarga semua ya. Juga Bapak Ibu Saudara, mohon maaf tidak terlihat di sini, percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh, tak habis habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, ajaran-Mu ajaran yang sempurna, ajaran yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih untuk teladan-Mu yang sudah Engkau peragakan ketika Engkau ada di dunia ini.
Kau memiliki kasih yang tulus, kasih yang luar biasa. Tidak membedakan atas dasar yang subjektif. Tapi sungguh kasih-Mu sempurna. Kami ingin mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami ingin meneladani kehidupan-Mu sampai nanti kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami berjalan bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi pekerjaan pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin mengasihi Engkau dan sesama, hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Sebelum kami berpisah, kami percaya Tuhan Yesus menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak, Ibu, Saudara, mari terima berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangan-Nya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, siap jadi berkat, bersama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Halo. Thank you Pak Winter. Terima kasih Pak Winter. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Sobat. Pagi Pak Ibu. Pagi Pak Ibu. Pagi Kak Bella. Pagi Bella. Pagi Putri sudah cantik. Pagi Salam. Pagi Marcelin. Pagi Pak Yaya. Marcelin. Pagi Bunda. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bella, selamat pagi. Semuanya. Sampai bertemu nanti malam. Sampai nanti malam. Selamat berkati. Unike, selamat pagi. Selamat pagi. Thank you.